Mari kita membuat tahu isi sayur atau nama lain tahu susur. Bahan-bahan yang kita butuhkan, tahu kulit yang dibelah tengahnya seperti ini, tepung terigu, wortel yang dipotong korek, kecambah, daun bawang, bawang putih, merica, dan garam. Langkah pertama, haluskan bumbu, bawang putih dan merica, garam secukupnya, haluskan. Langkah pertama, kita buat isi tahu susur, tumis bumbunya. Tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan wortel. Pandan. Daun bawang. Masak sampai layu. Setelah layu, tambahkan sedikit air. Masak sampai matang. Setelah isiannya matang dan dingin, kita masukkan ke dalam tahu. Setelah kita isikan ke dalam tahu semua, siapkan tepung terigu untuk menggoreng. Tambahkan sedikit garam. Larutkan dengan air. Setelah siap, bisa kita goreng. Masukkan tahu ke dalam larutan tepung. Masukkan ke dalam minyak panas. Setelah matang,
angkat dan tiriskan. Dan tahu sisir siap untuk dihidangkan.